Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmat kita diberikan taufik oleh Allah untuk menuntut ilmu syar'i, dan kita selalu memohon agar kita juga diberikan taufik untuk dapat mengamalkannya dan istiqamah dalam mengamalkan Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Akhwan fiddin, azakumullah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji buku Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Tazkiyatun Nufus. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Tazkiyatun Nufus. Saya sebutkan tentang Manhaj Ahlus Sunnah dalam Tazkiyatun Nufus karena ada manhaj yang lain yang mereka berusaha untuk tazkiyatun nufus tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka ingin membersihkan hati tapi bukan dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang bertapa, ada yang bersemedi, ada yang menyendiri, ada yang berzikir ribuan kali atau cara-cara yang lain yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus tahu bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tazkiyatun nufus. Dan ketika kita berbicara tentang tazkiyatun nufus, ini masalah yang penting. Masalah yang penting sekali. Karena tazkiyatun nufus ini merupakan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya untuk membersihkan hati manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 151, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah." وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Allah berfirman, sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul dari diri kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, وَيُزَكِّيكُمْ dan membersihkan hati kalian. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian al-kitab yaitu Al-Quran, wal hikmah yaitu as-sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui. Begitu juga Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 164, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kaum mukminin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kaum mukminin, yaitu Allah telah mengutus kepada mereka seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, membersihkan hati mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sungguh sebelum itu mereka sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Dalam surah Al-Imran ayat 164. Tentang ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 151 itu dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di. Antum lihat di halaman 7 ayatnya itu, saya bawakan 3 ayat dalam surah Al-Imran ayat 164 di halaman 4 dan halaman 5. Kemudian surah Al-Jumu'ah ayat 2, kemudian surah Al-Baqarah ayat 151. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan menjelaskan tentang mana wa yuzakkikum. Antum lihat di halaman 7 dalam buku Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dan Tazkiyatun Nufus. Maksudnya mensucikan jiwa, wa yuzakkikum, mensucikan jiwa dan akhlak kalian dengan mendidiknya di atas akhlak yang mulia, mensucikan dari akhlak yang tercela. Itu semua sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam membersihkan mereka dari syirik kepada tauhid, dari riya kepada ikhlas, dari dusta kepada kejujuran, dari khianat kepada amanah, dari sikap takabbur, sombong kepada tawadhu, dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik, dari sikap yang saling membenci, saling menjauhi dan saling memutuskan hubungan kepada sikap saling mencintai, saling menyambung hubungan dan saling menyayangi, dan selain itu dari bentuk-bentuk penyucian jiwa. Antum lihat di sini Syekh menjelaskan, Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan jiwa manusia. Yang pertama, beliau menyebutkan Rasul diutus oleh Allah untuk membersihkan mereka, umat manusia ini, dari syirik kepada tauhid. Dan itu yang diawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membersihkan manusia dari syirik kepada tauhid. Yang mereka berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menyembah patung, menyembah kubur, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah segala macam selain Allah. Kemudian Nabi mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah saja. Dan itu yang didakwakan oleh Nabi tentang kalimat qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan menang, kalian akan sukses, kalian akan jaya. Ucapkan kalimat ini, bukan sekedar mengucapkan. Kalimat la ilallah itu harus dia pahami, dia yakini dan diamalkan. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Menafikan semua yang disembah selain Allah dan menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lain. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Konsekuensi ini dipahami oleh siapa? Oleh kaum musyrikin. Maka mereka tidak mau. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan tentang la ilaha illallah, mereka sombong, enggak mau. Karena mereka tahu konsekuensinya, kalau mengucapkan kalimat ini berarti meninggalkan patung-patung yang mereka sembah. yang mereka katakan kepada Rasulullah sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah tuhan-tuhan yang banyak jadi satu Tuhan? Ini sangat mengherankan dan sangat aneh kata mereka. Ya, mereka tahu kalau dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah konsekuensinya menghilangkan semua yang disembah selain Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Tapi kalau kita lihat umat Islam yang ada sekarang ini, mereka ucapkan kalimat ini tidak paham tentang makna la ilallah, tidak paham tentang rukun la ilallah, tidak paham tentang konsekuensi la ilallah, tidak paham juga tentang syarat la ilallah. Maka ini harus terus didakwakan. Dan ini didakwakan oleh Rasulullah SAW, yaitu membersihkan mereka dari syirik kepada tauhid. Maka di awal-awal ayat, artinya di surah Al-Mudaththir, Nabi diperintahkan Allah, wa thiyabaka fatahhir, wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyab, siap artinya pakaian. Ini siap. Tapi yang dimaksud di situ menurut para mufassirin, wa qalbaka wa nafsaka fatahhir. Hatimu, jiwamu kamu bersihkan. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, anisyirk dari kesyirikan. Membersihkan hati, membersihkan jiwa dari segala macam bentuk kesyirikan. Kalau Nabi diperintahkan Allah demikian, apalagi kita. Itu mana ayat, itu mana yang pertama. Masih ada mana yang lain. Wa thiyabaka fatahhir. Jadi bersihkan dirimu dari berbagai macam kesyirikan, bersihkan amalmu dari berbagai kesyirikan dan yang lainnya. Jadi akhwani fiddin, na'udzubillah, ini tugas Nabi. Maka seluruh dai ini harus mendakwakan dakwah tauhid. Kalau para dai, para ustaz, para khatib tidak memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid, berarti mereka menyimpang dari manhajul anbiya bidda'wati ila Allah, menyimpang dari jalannya para nabi, menyimpang dari siratal mustaqim. Dakwah terus mulai dengan dakwah tauhid. Maka tazkiyatun nufus, kita berbicara yang pertama ini. Orang berbicara tentang tazkiyatun nufus atau manajemen qalbu atau yang lainnya harus tauhid yang pertama kali. Harus dibersihkan hati dari berbagai macam kesyirikan. Kemudian yang kedua, dakwah Nabi membersihkan manusia dari riya kepada ikhlas. Riya. Mungkin orang tidak menyembah kubur, enggak menyembah patung, enggak menyembah batu, tapi timbul riya di hatinya. Habis amalnya. Kalau dia riya, habis amalnya. Artinya amal yang dilakukan gak ada nilainya. Dia sholat, dia puasa, dia sedekah, dia infak, dia nuntut ilmu, dia jadi imam, dia berdakwah. Kalau dia riya, gak ada nilainya semuanya itu. Riya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang antum perhatikan, antum tulabul ilm, perhatikan. Nabi khawatir kepada generasi yang terbaik dari umat ini, yang merupakan khairun nas. Kata Nabi SAW, apa? Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takuti sekalian itu syirik yang kecil. Ketika Nabi bersabda, sungguh yang paling aku takuti atas kalian, Nabi bersabda, khitabnya kepada siapa? Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Yang paling aku takuti sekalian yaitu syirik yang kecil, itu riya. Kalau Nabi khawatir kepada khairun nas, kepada sebaik-baik manusia, apalagi kepada kita. Makanya kita hati-hati, terus berusaha untuk membersihkan hati kita dari riya ini. Bersihkan. Kita utamakan terus dan berjuang, dan perjuangan berat untuk melawan riya ini, untuk selalu ikhlas. Berat, atau para sahabat berat, para tabi'in juga berat. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati fa innahu tataqallabu 'alayya. Fa inna tataqallabu 'alayya. Sesungguhnya tidak ada satupun yang paling berat aku lawan melainkan niatku. Hatiku berat ini untuk aku lawan karena berubah-ubah. Awalnya ikhlas, kemudian riya. Dan selalu begitu manusia. Makanya kita harus bersihkan diri kita dari riya kepada ikhlas. Kemudian yang ketiga, dari dusta kepada kejujuran. Dusta kepada kejujuran. Ini harus dibersihkan. Dan dusta ini termasuk dosa besar. Nabi seumur hidupnya nggak pernah dusta. Nggak pernah dusta. Jadi jangan bohong, jangan dusta kepada istri, kepada anak, kepada umat, jangan dusta, jujur. Maka jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan dusta akan membawa kepada kejahatan dan kejelekan, dan membawa ke neraka. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birr yahdi ilal jannah. Wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa. Wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilal nar. Wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba." Kata Nabi SAW, "Hendaklah kalian selalu jujur dan selalu berkata yang benar. Karena jujur dan berkata yang benar akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Dan tetaplah seorang selalu jujur dan berlaku benar, maka Allah akan tulis dia termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan diri kalian dari dusta, bohong. Karena dusta dan bohong akan membawa kepada kejelekan dan kejahatan. Dan kejelekan dan kejahatan akan membawa ke neraka. Dan tetaplah seorang itu dusta. Dan selalu dia bohong. Sampai Allah tulis dia kadzab. Dialah pembohong, tukang bohong. Jadi bohong akan membawa ke neraka. Kejelekan, kerusakan, kejahatan, dan membawa ke neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad dan yang lainnya. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, kita sudah ngaji, maka kita bersihkan juga lisan kita dari dusta. Bersihkan. Dan ini timbulnya dari mana? Dari hati juga. Timbulnya omongan yang kotor, omongan yang jorok, omongan yang keji, omongan dusta dari hati. Kalau hatinya baik, yang keluar akan baik. Kalau hatinya jelek, yang keluar pun akan jelek. Ini gelas ini, kalau ini putih, maka yang keluar pun putih. Tapi kalau isinya hitam, yang keluar pun hitam. Kalau di tempat diceret itu putih, maka yang keluar pun air putih. Kalau yang isinya kopi, yang keluar juga kopi. Yang isinya teh, yang keluar juga teh. Begitu juga hati manusia. Kalau ini baik, yang keluar kalimatnya baik. Tapi kalau hatinya jelek, yang keluar pun jelek. Jelek. Makanya ini harus diperbaiki. Harus selalu diperbaiki. Hati kita perbaiki, sehingga yang keluar pun baik. Karena lisan menunjukkan kepada apa yang terdapat dalam hatinya. Kemudian juga yang selanjutnya, yang keempat, bahwa Nabi membersihkan manusia dari khianat kepada amanah. Khianat ini ciri dari munafik. Khianat ciri munafik. Dan di antara tanda kiamat hilangnya amanah. Nabi menyebutkan ciri munafik, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, wa idza khasama fajara. Ciri orang munafik, idza haddatsa kadzaba, kalau berkata dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji mesti menyalahi janji. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah khianat. Wa idza khasama fajara, apabila dia bertengkar mesti melewati batas. Ini orang munafik, ciri munafik. Dusta, kemudian juga dia khianat. Ini pembicaraan tentang nifak ini panjang kalau bicara soal nifak. Cuma yang anda mesti ingat, dan ingat, nifak itu dibangun di atas dua tonggak. Ya, nifak itu dibangun di atas dua tonggak. Yang pertama, tonggak pertama al-kadhib, dusta. Yang kedua ar-riya, itu munafik. Yang pertama tonggak pertama, nifak itu dibangun dari dua tonggak. Yang pertama kadhib, dusta. Yang kedua riya. Maka kita harus bersihkan diri kita dari nifak. Dari nifak. Dan juga dari khianat. Diberikan amanah apa saja khianat. Apakah berupa uang, berupa jabatan, kedudukan, atau apa saja khianat. Orang mukminah dia harus amanah. Apa yang Allah amanahkan, dia harus laksanakan amanah itu dengan baik. Kemudian yang kelima, Nabi membersihkan manusia dari sikap takabur, sombong, kepada tawadhu. Yang manusia tadinya sombong, Nabi ajak mereka untuk tawadhu. Karena sombong ini merupakan selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah murka kalau ada yang sombong. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada seberat zarah dari kesombongan. Maka Nabi membersihkan manusia ini dari sikap kibir, sombong. Sombong. Dan ini bukan sikap apa? Sifat daripada iblis, sombong. Yang mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Kibir. Maka dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Dan ini tagut yang paling besar, iblis, laknatullahi alaihi. Maka takabur, sombong ini harus dihilangkan. Enggak boleh takabur, enggak boleh sombong. Dan di antara ciri takabur itu menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Maka ketika sahabat bertanya Rasulullah, apakah kalau kita pakai baju yang bagus, sendal yang bagus, apakah itu masuk sombong? Tidak, Rasulullah. Yang masuk sombong, al-kibru batalul haqq wa ghamtun nas. Yang dikatakan sombong itu yaitu menolak kebenaran dan melecehkan manusia, menghinakan manusia. Itu sombong. Ya, Nabi membersihkan ini. Kemudian yang keenam, Nabi membersihkan manusia dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Jadi kalau yang kelima tadi dari takabur kepada tawadhu, kemudian yang keenam dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Ikhwan bidin, azakumullah. Kita berusaha, saya dan antum sama-sama sebagai talibul ilm berusaha kita membersihkan akhlak kita. Semakin kita ngaji, semakin kita berdakwah, akhlak kita semakin baik. Baik terhadap diri kita, kepada orang tua kita, kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kepada tetangga, lebih baik daripada sebelumnya akhlak kita. Akhlak ini penting dan punya nilai yang tinggi di sisi Allah dan timbangan yang berat pada hari kiamat nanti, dan yang banyak memasukkan manusia ke surga itu akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan wa inna Allaha la yubghidul fahishal badhi." Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi dan yang lainnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu, kata Rasulullah, tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya pada hari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Dalam timbangan, Ahlussunnah mempunyai i'tiqad bahwa di hari kiamat itu ada timbangan dan mempunyai dua daun timbangan yang akan ditimbang amal-amal anak Adam ini. Yang paling berat timbangan pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, akhlak yang mulia. Di samping itu nanti ada ya penjelasan yang lain itu tentang tauhid yang paling berat timbangannya. Kemudian setelah itu akhlak yang mulia. Itu berat timbangan pada hari kiamat. Kemudian Nabi bersabda lagi, sesungguhnya Allah sangat benci, sangat murka kepada orang yang fahish dan bazi. Fahish, keji, kotor, dan mulutnya kotor kalau berbicara itu. Jorok. Allah benci kepada orang itu. Hadis sahih riwayat Tirmizi dan yang lainnya. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita berusaha memperbaiki akhlak kita menjadi lebih baik. Setiap kita ngaji bertambah baik akhlak kita. Bukan bertambah kasar. Bukan bertambah keras. Bukan bertambah jauh. Bukan, tambah baik akhlak kita. Sebab Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azhim." Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang mulia. Kita tunjukkan akhlak. Dan ajaran Quran dan Sunnah ala fahmi salaf ini mengajak umat kepada akhlak yang mulia. Kita enggak pernah mengajarkan akhlak yang jelek, kita ajarkan akhlak yang mulia. Kepada diri kita, orang tua kita, istri kita, anak kita, sanak kerabat, tetangga, famili dan kaum mukminin. Dan Nabi bersabda apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, manusia umum. Bukan hanya segelintir manusia, sekelompok, semua manusia. Wa khaliqin nas, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka. Sabar. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, akhlak yang mulia juga dari hati kita kita bersihkan. Makanya yang tadi saya sebutkan wasiyabaka fatahhir, di antara mufassirin menafsirkan apa? Yaitu perbaiki akhlakmu. Saya akan sebutkan wasiyabaka fatahhir itu ada berapa tafsir. Antum bisa lihat dalam tafsir Al-Tabari, Ibnu Katsir, kemudian juga Al-Baghawi maupun yang lainnya. Yang pertama wasiyabaka fatahhir, bersihkan bajumu, maksudnya bersihkan hatimu. Bersihkan hatimu. Hati harus bersihkan. Terus bersihkan hati kita dari syirik, dari segala macam bentuk kotoran. Yang kedua, yaitu kita bersihkan amal kita. Amal dibersihkan dari riya dan segala macam bersihkan. Yang ketiga, harus bersihkan akhlak kita. Akhlak ini harus dibersihkan. Akhlak. Jadi akhlak kita harus baik. Jadi di antaranya Hasan Al-Basri menafsirkan akhlakmu kamu bersihkan. Yang keempat, mana dari wasiyabaka fatahhir, yaitu baju kita yang kita pakai kita bersihkan. Sebelum kita sholat, nggak boleh kena najis baju kita, harus bersih baju kita. Yang kelima, dan ini mungkin antum baru dengar, di antara mufassir menafsirkan wasiyabaka fatahhir ay wasiyabaka faqassir, kainmu, bajumu, celanamu gunting, nggak boleh isbal, tidak boleh isbal. Wa thiyabaka faqassir, dipotong. Laki-laki nggak boleh celananya, bajunya lebih dari mata kaki, tidak boleh. Laki-laki harus di atas mata kaki. Kalau perempuan nggak ada masalah, perempuan lebih dari mata kaki nggak ada masalah, bahkan dianjurkan demikian karena kaki masuk aurat bagi wanita. Tapi laki-laki nggak boleh lebih dari mata kaki. Wa thiyabaka faqassir, pakaianmu kamu gunting. Jadi yang masih isbal gunting, ya nggak usah malu, nggak usah takut, nggak apa-apa dan tetap mulia. Sekarang kita lanjutkan. Itu 5 penafsiran dari ayat itu. Bahwa Nabi SAW juga diutus oleh Allah untuk membersihkan manusia dari sikap saling membenci, saling menjauhi, saling memutuskan hubungan. Kepada apa? Yaitu yang ketujuh, kepada saling mendekat. Sebab Nabi melarang kita jangan hasad. Wala tahasadu, wala tanajashu, wala tadabaru, wala tabaghadu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling dengki, jangan saling najas, jual beli dengan harga yang tinggi supaya orang dia menawar dengan harga yang tinggi supaya orang membelinya. Kemudian jangan kamu saling membelakangi dan jangan saling membenci. Hendaklah kamu menjadi orang mukmin yang bersaudara. Itu riwayat Muslim dan yang lainnya. Jadi ini saling membenci kepada saling mencintai. Itu orang yang beriman. Maka Nabi berusaha untuk membersihkan yang tadinya orang itu jauh bertambah dekat. Nah, kita dakwah ini mengajak orang untuk saling sayang menyayangi, bukan bertambah jauh, bukan saling memusuhi, bukan. Makanya itu mulai dari mana? Dari hati. Kita harus bersihkan hati. Dan Allah ketika menyebutkan tentang jiwa ini harus dibersihkan, Allah bersumpah dulu dengan makhluknya. 10. Wasyamsi waduhaha wal qamari, terus sampai kemudian apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Anda bisa lihat dalam surah Syams, anda lihat di halaman 10. Setelah Allah bersumpah tentang wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha falhama fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah berfirman, sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang yang membersihkan hatinya, dan sungguh celaka orang yang mengotori hatinya. Allah bersumpah dengan makhluknya. Allah bersumpah dengan makhluknya boleh, karena semua milik Allah, langit dan bumi ini dan seisinya semuanya. Tapi makhluk bersumpah dengan makhluk tidak boleh, dan termasuk kufur dan syirik. Orang bersumpah demi Ka'bah nggak boleh, demi Muhammad nggak boleh, demi malaikat nggak boleh, demi Allah. Bersumpah dengan makhluk tidak boleh. Kata Nabi, man halafi bi ghairi Allah faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat syirik. Tapi Allah bersumpah dengan makhluknya boleh. Wasyamsi wal 'asr wad duha dan yang lainnya. Dan di sini Allah bersumpah dulu dengan makhluknya untuk apa? Untuk menjelaskan tentang jiwa, tentang hati manusia. Bagaimana dia supaya bersih dan bagaimana supaya dia menjauhkan semua yang kotor. Jadi berarti juga apa? Pentingnya masalah hati. Pembersihan hati masalah yang penting. Sebab di hari kiamat orang tidak akan datang kecuali dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Semua harta dan anak tidak bermanfaat dari kiamat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya khalifuddin, azakumullah. Kita berbicara tentang masalah tazkiyatun nufus ini sangat penting sekali. Antum bisa lihat nanti kenapa saya menulis dan saya membahas tentang tazkiyatun nufus, nanti Anda bisa lihat di halaman 12 dan halaman 13. Nanti Anda bisa lihat itu. Kenapa saya menulis buku Manhaj Ahlussunnah dalam tazkiyatun nufus dan juga membahas tentang ini? Karena ini penting. Terutama buat kita, di samping buat kaum muslimin, terutama yang pertama kali buat kita. Dan juga buat para da'i, bagaimana dia membersihkan hatinya. Sebab yang banyak terjadi perselisihan, persengketaan, justru tulabul ilm, penuntut ilmu. Dia awal dari hatinya. Maka saya sebutkan di sini. Nanti antum baca itu. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, tentang masalah hati ini punya kaitan yang erat dengan amal kita, dan juga yang menentukan orang itu baik dengan tidak, di antaranya hatinya. Sebab Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Kata Nabi, ketahuilah dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baiklah seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Segumpal daging itulah hati. Hadis sahih Bukhari Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Jadi kita berusaha untuk membersihkan hati kita, dan hati ini pokok, amal badan itu penyerta. Hati ini pokok, amal badan itu penyempurna. Antum lihat penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim di halaman 19. Anda melihat bukunya di halaman 19. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, "Wa man ta'ammala asy-syari'ata fi masadiriha wa mawaridiha 'alima anna irtibata 'amal al-jawari bi'amal al-qulub wa anna la tanfa'u bidunha wa anna a'mal al-qulubi afradu 'ala al-'abdi min 'amal al-jawari." وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم فهي واجبة في كل وقت. Kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa memperhatikan syariat di dalam sumbernya, maka ia akan tahu tentang terkaitnya amalan badan dengan amalan hati. Amalan badan tidak ada manfaatnya tanpa amalan hati. Amalan hati lebih wajib bagi setiap hamba daripada amalan badan. Bukankah perbedaan orang mukmin dan orang munafik tergantung pada hatinya? Oleh karenanya ibadah hati lebih agung daripada ibadah badan, bahkan lebih banyak, lebih kontinu, dan lebih wajib di setiap waktu. Ini beliau sebutkan dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Jadi menunjukkan apa? Yang pokok itu amal hati. Kemudian setelah itu amal badan. Tapi yang harus diingat, ikhwan fiddin, azakumullah, ketika kita membahas tentang ini, bukan kita mengikuti pemahaman Murji'ah. Jangan salah paham. Murji'ah sesat. Dia mengatakan amal itu tidak masuk bagian daripada iman. Ini sesat. Ahlus Sunnah, termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim, menjelaskan bahwa yang dikatakan iman itu yaitu iqrarun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yang dikatakan iman itu mengatakan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang sebab perbuatan dosa dan maksiat. Kalau disebutkan oleh para imam ahli sunnah tentang pentingnya hati, bukan berarti amal badan tidak masuk bagian daripada iman. Cuma ini di sini sumbernya hati dulu harus perbaiki. Amal masuk. Makanya seluruh ulama al-sunnah mengatakan bahwa al-imanu qaulun wa amalun. Yang dikatakan iman itu perkataan dan perbuatan. Seluruh ulama al-sunnah mengatakan bahwa iman qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Jadi kalau disebutkan tentang hati, maksudnya ini penting untuk terus kita berintrospeksi terhadap diri kita dan hati kita ini dibersihkan. Tetap amal juga harus dilaksanakan. Jadi kalau penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim seperti ini, jangan diambil sepotong. Lihat kitab beliau yang lain yang membahas tentang masalah al-amal dan bantahan beliau kepada Murji'ah dan yang lainnya. Bahwa ada juga di antara kaum muslimin atau muslimat mengatakan yang penting hati. Jadi percuma pakai jilbab, percuma berjenggot, yang penting hati. Jilbab wajib, memelihara jenggot wajib, mencukurnya haram dalam Islam. Dan sepakat seluruh ulama, demikian hatta Imam Mazhab. Yang empat, haram mencukur jenggot. Hati penting, amal badan juga penting. Sebab Allah melihat kepada apa? Hati dan amal. Bukan hanya hati yang Allah lihat, tapi Allah melihat kepada hati dan amal. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Antum lihat hadisnya di halaman 21. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kamu. Allah tidak melihat kepada harta kamu. Dan Allah melihat kepada hati dan amal kamu. Dan berita yang lain disebutkan ila ajsamikum. Tapi Allah melihat ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada bentuk kamu, rupa kamu atau badan kamu dan juga harta kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat kepada hati dan amal. Qulubikum wa amalikum. Hati dan amal yang dilihat oleh Allah. Jadi bukan hanya hati aja. Kemudian al-Qur'an, alhamdulillah, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa yang membedakan antara orang mukmin dan orang munafik itu hatinya. Orang munafik di zaman Nabi sholat apa tidak? Orang munafik sholat. Orang munafik puasa. Orang munafik juga ikut jihad. Dan Allah tahu tentang hatinya. Cuma beda salatnya mereka. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila." Mereka orang-orang munafik salat, tapi salatnya dengan apa? Kusala, dengan malas. Yura'unan nas, mereka riya kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Makanya Allah menyebutkan tentang hati. Adapun lisan mereka juga ucapkan beriman. Orang munafik mengatakan beriman, tapi hatinya Allah tahu. Di awal surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia yang berkata kami beriman, lisannya berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Karena apa? Allah tahu tentang hati imannya, mereka tidak beriman. Makanya penjelasan Imam Ibnu Qayyim ini masalah hati penting. Orang munafik juga, mereka sholat tapi hatinya benci kepada Islam, tidak senang kepada Islam. Jadi ikhwan fillah, alhamdulillah, ini kita harus berusaha bagaimana mensucikan hati kita dan mensucikan hati, membersihkan hati. Ini berat dan perlu perjuangan untuk membersihkan hati kita dan prosesnya panjang. Tapi sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Nggak boleh kita mencari-cari jalan sendiri, nggak boleh. Antum lihat di halaman 23. Ya, penyakit-penyakit hati ini menjangkiti hampir semua orang. Bukan hanya orang awam, tapi juga penuntut ilmu, bahkan juga ustaz, dai, kiai dan yang lainnya. Mereka tidak menyadari bahwa dalam hati mereka terjangkit penyakit hati, baik itu riya, iri, dengki, ujub, sombong dan lain sebagainya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, menyucikan jiwa lebih berat dan lebih sulit daripada mengobati luka di badan. Penyakit hati ini lebih berat. Kalau badan luka itu gampang diobati dan dia aja yang sakit. Tapi kalau hati sudah sakit, artinya dia fi qulubihim marad, dalam hatinya ada penyakit. Allah memberikan penjelasan dengan firman-Nya tentang orang-orang munafik dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, penyakit ragu, penyakit nifaq, Allah tambah penyakitnya. Orang kalau sudah sakit hatinya, merusak dirinya, merusak orang lain. Kalau penyakit badan, dia yang luka, dia yang sakit. Enggak mengganggu orang lain. Tapi kalau orang sudah sakit, hatinya ini sakit, dengan berbagai macam penyakit dari hatinya ini, apakah riya, dengki, iri, dan segala macam penyakit itu, merusak orang lain. Merusak orang lain. Makanya ini harus dibersihkan hati dulu. Hati ini dibersihkan. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, menyucikan jiwa lebih berat dan lebih sulit daripada mengobati luka di badan. Barang siapa menyucikan diri dengan latihan spiritual, menyepi, menyendiri, bertapa, yang sering dicontohkan oleh para rasul, maka kondisinya seperti orang sakit mengobati dirinya dengan ra'yu dan tidak mungkin sembuh. Makanya para rasul dokter hati. Oleh karena itu tidak ada jalan untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa dan memperbaikinya kecuali dengan jalan dan cara yang telah ditempuh dan diajarkan oleh para rasul dengan taat, tunduk, taslim kepada Rasulullah SAW. Allahul Musta'an. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang kedua. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah. Orang-orang yang membersihkan hati itu dapat ganjaran yang besar. Dan ayatnya banyak, saya bawakan satu ayat saja. Allah berfirman, "Wa may yatihi mu'minan qad 'amila shalihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka." Tetapi barang siapa datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi, yaitu surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Jazaa'u man tazakka. Ada ganjaran orang membersihkan hati, ganjarannya surga. Surga ganjarannya. Karena itu kita berusaha untuk membersihkan hati. Kemudian kedua ini saya nggak bacakan tentang masalah tazkiyatun nufus. Di sini saya sebutkan kaidah-kaidah. Apa sih kaidahnya dalam tazkiyatun nufus? Kita harus tahu kaidahnya. Nanti antum bisa baca kaidah-kaidahnya ini. Dan yang penting dalam kaidah ini yaitu yang perlu antum ingat, bahwa kita nggak akan mungkin bisa membersihkan hati kita kecuali dengan pertolongan Allah. Kita harus ingat, kita nggak akan mungkin bisa membersihkan hati kita kecuali dengan pertolongan Allah. Itu paling penting, harus ingat itu. Kita berusaha membersihkan hati, tapi tetap minta tolong pada Allah dan berdoa kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita. Jangankan kita, atau Rasulullah SAW berdoa kepada Allah mohon akan dibersihkan hatinya. Nabi berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi berdoa, ya Allah berikanlah di awalnya ada Allahumma inni a'udzubika min al-'ajzi wal kasal dan yang lainnya. Kemudian di tengahnya doa itu Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah bersihkanlah hatiku. Ada di buku ini, ada doa itu, ada di buku ini. Ya Allah bersihkanlah hatiku, bersihkanlah hatiku. Ya Allah berikanlah jiwaku ini, hatiku ini ketakwaan. Bersihkan ya Allah, karena Engkaulah yang dapat membersihkan. Yang membersihkan hatinya Allah, Engkaulah pelindungnya, Engkaulah penolongnya ya Allah. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Doa ini ada di buku ini, dari bagian akhir ada doanya. Jadi akhwan fillah, jazakumullah, bahwa tidak ada yang dapat membersihkan hati kecuali hanya Allah. Makanya kita nggak boleh menganggap diri kita suci atau bersih, tidak boleh. Kita tetap berusaha dengan kajian-kajian seperti ini, kita berusaha untuk membersihkan hati kita. Saya dan antum berusaha untuk membersihkan hati. Kemudian kita bahas tentang yang ketiga, tentang keadaan hati dan macam-macamnya. Hati ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masaidi Syaitan, yang diringkas oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, yaitu dengan judul Mawaril Amanah. Mawaril Amanah itu ringkasan dari Ighathatul Lahfan min Masaid Syaitan. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim bahwa hati itu ada tiga. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Atau hati yang sehat, hati yang mati, dan hati yang sakit. Nanti saya akan sebutkan tentang ciri-ciri dari hati yang sehat. Jadi hati yang sehat yaitu hati yang selamat. Allah berfirman dalam surah Syu'ara di ayat 88 ayat 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Apa yang dimaksud hati yang selamat? Maksudnya hati yang selamat dari kotoran syirik. Hati yang selamat dari kotoran dan syirik. Ini ada beberapa yang disebutkan oleh para ulama penjelasan tentang hati yang selamat. Ada yang mengatakan hati yang selamat hati yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ada yang mengatakan di antara mufassirin yaitu hati yang bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar hanya Allah. Hati yang mengucapkan, meyakini, dan juga melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah. Kemudian ada juga yang mengatakan hati yang bersih dari syirik. Ada juga yang mengatakan hati yang selamat dari bid'ah. Kemudian juga ada yang mengatakan hati orang mukmin. Kalau disimpulkan, hati yang selamat itu ada tiga. Yang pertama, hati yang selamat dari syirik. Yang kedua, hati yang selamat dari bid'ah. Yang ketiga, hati yang selamat dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu hati yang selamat. Kemudian, ikhwan fillah, azakumullah, dijelaskan lagi oleh Imam Al-Qayyim. Antum lihat di halaman 43. Qalbus salim adalah hati yang selamat dari menjadikan sekutu bagi Allah. Bahkan ia mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah saja, baik dalam kehendak, cinta, tawakal, taubat, takut, inabah, merendahkan diri, mengharap, semuanya semata-mata karena Allah. Dia beramal ikhlas semata-mata karena Allah. Apabila ia mencintai, mencintai karena Allah. Apabila ia membenci, membenci karena Allah. Apabila ia memberi, memberi karena Allah. Apabila ia mencegah pun karena Allah. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan min Maqasid Syaitan, dan ringkasannya Ma'arif Aman, ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dia mencegah karena Allah, maka sempurna imannya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud, Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah dari sahabat Abu Umamah. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini tentang masalah hati yang selamat. Kita berusaha bahwa hati kita ini hati yang selamat. Maka nanti saya akan sebutkan bagaimana cirinya hati yang selamat itu. Sebelum kita masuk tentang ciri hati yang selamat, yaitu kita harus paham, hati ini tidak mudah untuk dikendalikan. Antum ingat, hati enggak mudah untuk dikendalikan. Berbolak-balik. Ada orang yang awal hidupnya taat luar biasa, menghafalkan Quran, hadis dan yang lain-lain, tapi di akhir hayatnya dia berbuat dosa dan maksiat. Dia menyimpang dari manhaj yang hak. Ada orang dari awalnya dia berbuat maksiat, kemudian dia taubat dan istiqomah dalam taubatnya sampai akhir hayatnya. Ada yang terkadang dia paginya beriman, sore dia kafir. Sorenya iman, paginya kafir, kata Rasulullah SAW. Ada yang lain, hati ini gampang berbolak-balik. Berbolak-balik hati ini. Makanya di antara doa Nabi, Nabi selalu berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Nabi berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Makanya insyaallah kita mohon agar kita diberikan sabat tetap dalam manhaj yang hak ini sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Bahwa orang gampang berubah, apalagi kalau sudah terkena dua fitnah. Dan saya sebutkan di sini di buku ini. Yang pertama fitnah syahwat, yang kedua fitnah syubhat. Nanti saya akan jelaskan apa yang fitnah syahwat itu dan apa fitnah syubhat. Nabi sudah ingatkan kita, hati-hati kita terhadap fitnah-fitnah yang sudah seperti bagian malam yang gelap. Untuk melihat hadisnya di halaman 46. Nabi bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Kata Nabi SAW, segerakan beramal karena fitnah-fitnah itu sudah seperti bagian malam yang gelap. Pagi hari seorang beriman, sore menjadi kafir, atau sore dia beriman, pagi kafir, karena menjual agamanya dengan keuntungan duniawi yang sedikit. Hadis sahih riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad dan Ibn Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hati ini selalu berbolak-balik. Entar dia mengikuti manhaj yang hak, besok manhaj ahlul bidah. Besok lagi pindah ke manhaj ahlul bidah lagi. Terus seperti itu. Kalau dia kemudian kembali kepada yang hak, alhamdulillah. Tapi ada yang enggak kembali, tetap dalam kesesatannya. Dibiarkan oleh Allah sesat. Makanya kita harus berpegang dengan manhaj yang hak ini, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, mengikuti pemahaman manhaj para sahabat, cara beragamanya para sahabat, pegang dan gigit dengan geram kita sampai kita wafat, jangan berubah. Makanya orang yang berpaling, menyimpang dari manhaj sahabat, gampang dia berbolak-balik menyimpang dari manhaj itu. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran bagaimana orang yang tidak mengikuti manhaj ini dibiarkan oleh Allah sesat. Dan ayatnya antum sudah hafal. dalam surah Nisa ayat 115, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, maka apa? Kami biarkan dia sesat. Dibiarkan sesat. Kemudian apa? Kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam, dan Jahannam sejajar tempat kembali. Makanya kalau sudah kita berpegang pada Al-Quran wa Sunnah paham salaf ini, pegang erat-erat, dan kita mohon kepada Allah agar kita diberikan sabar. Jangankan kita Nabi Muhammad SAW berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku. Karena hati manusia di dua jari jemari Allah. Allah membolak-balikkan apa yang Allah kehendaki. Seluruh hati makhluk ini di dua jari tangan Allah. Dua jari tangan Allah, dan Allah membolak-balikkan apa yang Allah kehendaki. Makanya Anas setelah mendengar Nabi berdoa, Anas mengatakan radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kepada ajaran yang engkau bawa. Masihkah ada yang membuatmu khawatir atas kami?" Rasulullah menjawab, "Na'am. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha." Benar, ada yang aku khawatirkan kepada kalian. Sesungguhnya hati itu berada di dua jari dari jemari-jemari Allah, di mana Allah membolak-balikan menurut kehendaknya. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Maka terus kita doa yang perbanyak ini, doa ini. Antum bisa baca di waktu sujud. Sujud di rakaat pertama, kedua, rakaat ketiga, keempat baca ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Setelah kita baca zikir sujud, subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la, atau subhanarabbil a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, kita ulang-ulang berapa kali, kemudian baca ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Setiap sujud baca. Atau ketika kita berdoa di tengah malam, kita angkat tangan doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terus berdoa agar Allah tetapkan hati kita di atas manhaj yang hak ini, di atas agama yang hak ini, di atas pemahaman yang hak, sehingga kita nggak berubah dan tidak menyimpang. Kemudian yang kedua yaitu hati yang mati. Ini hati yang mati, hati yang tidak mengenal Allah. Dia berdiri di atas syahwat dan kelezatannya. Dia selalu mengerjakan apa yang dibenci oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Ini hati yang mati. Ya, semuanya ukurannya hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, hati yang sakit. Ini hati yang sakit. Kata Imam Ibnu Qayyim, hati yang ketiga ini hati yang sakit, hati yang hidup tetapi cacat. Hidup tapi cacat. Ia memiliki dua materi yang tarik-menarik. Ketika ia memenangkan pertarungan, maka di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah, keimanan, keikhlasan, dan tawakal kepadanya. Itulah materi kehidupan. Padanya ada masih kekuatan untuk mencintai dan mengundangkan syahwat, serta masih berkeinginan kuat dalam hasad, dengki, sombong, ujub, cinta kedudukan, berbuat kerusakan di muka bumi. Itulah materi yang menghancurkan dan membinasakannya. Jadi dia hati orang muslim tetapi cacat hatinya. Kekuatan syahwatnya kuat. Sombongnya, ujubnya, membuat kerusakan itu masih kuat. Ini hati yang sakit. Dan yang tahu itu adalah orang-orang yang betul-betul paham, itu para ulama. Karena yang dikatakan dokternya hati, atibbaul qulub, itu para ulama. Mereka tahu tentang orang-orang yang cacat. Dia hatinya ini cacat. Dan ini berbahaya. Sakit dia. Dia terus membuat kerusakan di mana-mana, membikin fitnah di mana bikin fitnah. Dia muslim tapi membuat kerusakan. Mengadu domba di antara dua saudara. Sampai Nabi mengatakan apa? La yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadisnya sahih. Dari Imam Bukhari dan Muslim. Makanya hati-hati. Orang-orang yang sakit ini, dia Terkadang lagi sadar dia ikut pengajian, baca Quran, kadang-kadang kumat. Kalau kumat merusak di mana-mana dia. Jadi kadang-kadang sadar, kadang-kadang kumat. Ini hati yang sakit. Jadi membawa kerusakan, ini. Dan ini bisa juga terjadi bukan hanya orang awam. Yang berat ini kalau yang hatinya sakit seorang dai atau ustaz, merusak yang lainnya, merusak. Ya. Karena ada dalam hatinya hasud, dengki, iri, yang merupakan penyakit iblis, dengki. Kemudian kibir, ujub, dan yang lainnya membuat kerusakan. Ini berbahaya buat kaum muslimin, membuat fitnah di mana-mana. Hatinya sakit ya. Kemudian akhwan fillah, azakumullah. Yang perlu untuk ketahui lagi bahwa pintu masuk syaitan dalam hati manusia ini banyak. Dan syaitan itu selalu membuat apa? Talbis dan gurur. Talbis dan gurur. Talbis menampakkan suatu kebatilan dalam rupa kebenaran. Adapun gurur semacam kebodohan yang menimbulkan keyakinan bahwa yang rusak atau sesat dianggap benar dan yang jelek dianggap bagus. Sebabnya apa? Syubhat dan kerancuan. Jadi Allah sudah ingatkan tentang syaitan, hati-hati. Dia berusaha mengajak kita ke dalam neraka. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu lah musuh, maka jadikan dia sebagai musuh. Sesungguhnya dia mengajak kelompoknya agar menjadi penghuni neraka. Dan itu perhatikan, setan ini musuh. Dan kadang-kadang orang berbicara dia tidak sadari itu adalah dorongan dari syaitan untuk berbicara yang syirik, bid'ah, perpecahan dan memporak-porandakan umat. Setan yang mendorong dia untuk mengatakan demikian, yang menggoda hatinya untuk merusak perpecahan, untuk merusak persatuan kaum mukminin. Ya setan. Makanya hati-hati. Setan ini terus berusaha memecah belah umat. Ini setan. Makanya kalau kita bicara tentang akidah yang benar, manhaj yang benar, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada manhaj yang hak, cara beragama yang benar. Setan nggak senang dengan cara yang seperti ini. Nggak senang dia. Dia ingin merusak dan terus merusak. Makanya kita harus hati-hati langkah-langkah setan. Allah nggak menyebutkan dalam Al-Quran satu langkah. Allah menyebutkan khutuwat, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Allah menyebutkan bukan satu khatwah, satu langkah, tidak. Khatwat, langkah-langkah. Setan menggoda manusia sedikit demi sedikit terus sampai dia kufur, sampai dia syirik, sampai dia berbuat bid'ah, sampai dia memecah belah umat, terus sedikit demi sedikit. Itu setan. Makanya hati-hati kita dengan cara-cara setan. Makanya kita harus membentengi hati kita dengan berbagai macam cara. Ya, dengan kita mengaji, dengan kita nuntut ilmu, dengan kita berzikir, dengan kita berteman dengan orang-orang yang saleh dan yang lainnya, membentengi diri kita, membentengi juga rumah tangga kita dari berbagai macam godaan syaitan. Dan ini saya sebutkan pintu-pintu masuknya syaitan banyak ya. Ya, marah, hawa nafsu, dengki, tamak, berlebihan dalam makan, terburu-buru, istijal, bakhil, pelit, kikir. Kemudian takut miskin, fanatik kepada mazhab, dendam kepada seteru, memandang rendah terhadapnya, suudzon, buruk sangka kepada orang lain, dan yang lainnya. Itu pintu-pintu masuk syaitan. Makanya kita harus hati-hati dari pintu-pintu masuk syaitan ini. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, bahwa hati ini dibagi menjadi dua. Ada hati yang putih, ada hati yang hitam. Makanya di buku ini saya kasih di covernya hati yang putih, hati yang hitam. Ngambilnya dari hadis Nabi. Jadi buku ini, Tazkiyatun Nufus ini yang kita bahas, saya sebutkan ada hati yang putih, hati yang hitam. Kenapa? Sabda Nabi. Saya ambil ini dari sabda Nabi. Nabi bersabda, "Turadul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan." Fa ayu qalbin ushribaha nuqta fi nuqtatun sauda Wa yuqalbil ankaraha nuqita fi nuqtatun bayda hatta tasiru ala qalbaini ala abyadu mithli safa fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard wal akharu aswad murbadan kal kuzi mujahiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Nabi SAW bersabda, fitnah-fitnah itu membentang dalam lubuk hati manusia sedikit demi sedikit bagaikan tenunan sehelai tikar. Hati yang menerimanya misalnya timbul bercak atau noktah hitam, sedangkan hati yang mengingkarinya, menolak fitnah tersebut, niscaya akan tetap putih cemerlang, sehingga hati menjadi dua, hati yang putih seperti batu yang halus lagi licin, tidak ada fitnah yang membahayakan selama ada langit dan bumi. Adapun hati yang terkena bercak atau noktah hitam, maka sedikit demi sedikit menjadi hitam, legam bagaikan belanga yang tertelungkup, diterbalik, tidak lagi mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran kecuali ia mengikuti apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi sudah menyebutkan bahwa fitnah itu akan datang, mendatangi hati manusia setiap hari. Fitnah itu akan mendatangi hati manusia setiap hari. Masuk fitnah ini. Nanti setelah fitnah itu masuk, ada yang menolak. Dia mengingkari semua fitnah itu, maka hatinya tetap putih selama ada langit dan bumi. Tapi yang kedua, selalu terima. Terima fitnah itu, fitnah syahwat, fitnah syubhat, terima. Maka setelah itu dikuasai dia oleh fitnah itu, sehingga apa? Dia hatinya menjadi hitam legam. Dia tidak mengenal yang ma'ruf, tidak mengenal yang mungkar, kecuali dia menilai dengan hawa nafsunya. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, dan akhwat fillah, azakumullah, bahwa hati manusia setiap hari didera oleh fitnah. Dan fitnah itu terbagi menjadi dua. Fitnah itu ada dua. Yang pertama fitnah syahwat, yang kedua fitnah syubhat. Fitnah syahwat, ya fitnah dunia. Fitnah harta, kedudukan, pujian, sanjungan, wanita dan yang lainnya. Yang kedua fitnah syubhat, fitnah tentang pemahaman, keyakinan, aliran, pemikiran yang menyimpang. Itu fitnah syubhat. Orang ini bisa rusak dengan dua fitnah ini. Ada yang terkena fitnah dengan syahwat. Dia tadi megang kuat manhajnya, difitnah dengan fulus. Dengan uang, berubah. Manhajnya berubah karena fulus. Atau kedudukan, ditawarkan kedudukan atau jabatan. Atau terfitnah dengan wanita. Harta dan wanita itu dua fitnah yang besar. Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Muttafaqun alaih. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada wanita. Ada hadisnya di buku ini aja. Kemudian juga Nabi bersabda, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku masalah harta. Ini fitnah syahwat. Banyak orang berubah pemahamannya karena fitnah syahwat. Karena kedudukan, jabatan, sanjungan, pujian, harta, wanita, rusak dia. Menyimpang dari agamanya. Yang kedua fitnah syubhat. Saya akan sebutkan tentang fitnah ini. Hadis itu yang tadi saya sebutkan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal, ini ada. Hadis sahih Tirmidzi, Ahmad, Ibn Hibban dan yang lainnya. Kemudian di antara fitnah syahwat, saya akan sebutkan fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Di antara contoh, ya, fitnah syahwat yaitu melihat kepada perkara yang haram, memandang wanita, membaca majalah porno, melihat gambar-gambar yang membuka aurat, menonton film cabul, menonton televisi, sinetron yang lainnya. Kenapa saya sebut ke televisi? Itu kan alat. Alatnya tidak haram, tapi acaranya 90% merusak. membuka aurat. Belum lagi yang syirik ditayangkan, yang bid'ah ditayangkan, kerusakan yang ada. Tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat, mengumbar aurat, porno, syirik, bid'ah, dan yang lainnya. Dan Nabi sudah ingatkan kita, memandang ini itu zina. Al-ainani tazniyani wa zinahuma an-nazar, dua mata ini berzina, zinanya mata memandang. Kata Nabi, fa zinal ainaini an-nazaru, dan zinanya kedua mata dengan memandang. Dan menjaga pandangan dan kemaluan termasuk tazkiyatun nufus. Perhatikan, menjaga pandangan dan kemaluan termasuk dalam tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya. Yang demikian lebih suci bagi mereka, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Makanya di sini lebih bersih dengan kita menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Jadi kadang pandangan itu membawa kepada kerusakan. Dan banyak yang membawa kerusakan. Makanya para ulama menyebutkan bahwa an-nazar ini, pandangan ini, sahmun min sihami iblis. Panah dari panah-panah iblis. Makanya hati-hati, disuruh kita ghadul basar. Jangankan kita, sahabat disuruh tunjukkan pandangan, apalagi kita. Kemudian ikhtilaf. Ya, ini juga fitnah syahwat, berbaur laki perempuan. Atau khalwat, berduaan, pacaran. Kemudian juga bersentuhan laki perempuan. Kemudian juga zina atau nikah mut'ah. Ya, ini nikah mut'ah termasuk zina. Homoseks, onani. Ini semua adalah fitnah syahwat. Adapun fitnah syubuhat yaitu tentang masalah pemahaman. Ya, fitnah tentang keyakinan, pemikiran, pemahaman yang sesat, aliran yang sesat. Ini syubuhat. Kerancuan. Makanya kita harus hati-hati. Fitnah ini terus datang. Syubuhat dan syahwat. Kita hati-hati. Fitnah syahwat membuat rusaknya niat dan tujuan dalam ibadah kepada Allah. Dan fitnah syubuhat membuat rusaknya ilmu dan keyakinan. Saya ulangi. Antum lihat di halaman 67. Saya akan jelaskan ini. Fitnah syahwat membuat rusak niat dan tujuan dalam ibadah kepada Allah. Kemudian fitnah syubhat membuat rusaknya ilmu dan keyakinan. Yang pertama, fitnah syahwat membuat rusak niat dan tujuan. Artinya orang kalau sudah terkena fitnah syahwat, rusak tujuannya dia. Tujuan hidupnya seorang mukmin dunia atau akhirat? Tujuan hidup orang mukmin akhirat, tujuan hidupnya bukan dunia. Tapi karena terkena fitnah syahwat, harta, jabatan, kedudukan, sanjungan, pujian, dan yang lainnya, sehingga tujuan kabur. Gak jelas lagi. Kalau sahabat tujuan hidupnya jelas akhirat, bukan dunia. Dengan fitnah syahwat ini dianggap bahwa jabatan, kedudukan, itulah segala-galanya oleh dia. Dan juga orang yang terkena fitnah syahwat, dia nggak takut kepada hari kiamat, dia akan kembali dari kiamat dan dia akan ditanya tentang perbuatannya. Maka hilang tujuan hidupnya. Ini fitnah syahwat. Yang kedua, fitnah syubhat, rusak ilmu. Kalau sudah terkena fitnah syubhat, rusak ilmunya. Ilmunya rusak, keyakinan rusak. Makanya saya ambil contoh. Ya. Tentang fitnah syubhat. Fitnahnya Khawarij. Khawarij. Dia bawakan ayat, tapi syubhat yang ada di kepalanya, ayat menurut dia itu harus ditegakkan oleh dia. Kalau nggak ditegakkan kafir. Itu syubhat yang ada di kepalanya. Sehingga apa? Rusak ilmunya. Dia nggak mau terima dari sahabat ilmu itu. Dan keyakinannya juga rusak. Dia mengkafirkan orang yang berbeda dengan dia. Dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Kata mereka, "Inil hukmu illa lillah." Hukum itu milik Allah. Perkataan ini hak. Kata Ali, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang hak yang diinginkan kebatilan. Ayat Quran, "Inil hukmu lillah." Ayat Al-Quran. Suruh tegakkan keadilan. Ali dia tegakkan. Kata mereka ini hukum harus tegakkan. Artinya membunuh, orang-orang yang membunuh Utsman harus dikisas. Semua orang bunuh Utsman harus dikisas. Ya nggak bisa semuanya. Dan sulit untuk mencarinya orang-orang itu. Ali jelaskan kepada mereka. Ibnu Abbas jelaskan mereka. Tetap syubhat itu di kepalanya ada. Dia menafsirkan ayat dengan ra'yunya. Enggak dilihat pada penafsiran para sahabat. Maka mereka ngambil dengan dasar ayat yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Berarti mereka tidak berhukum dengan Allah kafir, diperangi Ali bin Abi Thalib oleh mereka. Diperangi oleh Khawarij. Sehingga Ali radhiyallahu anhu memerangi mereka dan membunuh mereka. Sebagiannya kabur. Kemudian mereka juga mengatakan Khawarij ini bahwa orang yang berbuat dosa besar kafir keluar dari Islam dan kekal dalam neraka. Ini syubhatnya Khawarij yang sesat dan menyesatkan. Khawarij ini yang Nabi mengatakan al-khawarij kilabu ahlin nar. Khawarij itu anjing-anjing penghuni neraka. Sampai yang disebutkan kilabu nar, anjing-anjing neraka. Khawarij karena pemahamannya sesat. Syubhat. Jadi syubhat ini merusak apa? Merusak ilmu. Dihafal Quran, dihafal yang lainnya, rusak ilmunya. Kalau orang sudah kena syubhat, rusak ilmunya. Dan rusak keyakinannya. I'tiqadnya dia rusak. Syubhat. Makanya ini ada. Dianggap orang yang menyalahi dia kafir, yang berbeda dengan dia sesat. Rusak. Kecuali yang dinaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita ikuti. Tapi kemudian dia berpendapat. Makanya ahlul bidah, rata-rata ahlul bidah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahlus sunnah, dikatakan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Orang yang berbeda dengan mereka dikafirkan oleh mereka. Itu ahlul bidah. Apakah itu Khawarij, Mu'tazilah maupun yang lainnya. Disebutkan seperti itu. Bahkan mereka menghalalkan darah kaum muslimin karena syubhat yang ada di kepalanya mereka. Syubhat merusak ilmu dan keyakinan mereka rusak. Ilmunya rusak, keyakinan mereka. Dia orang kalau sudah terkena syubhat, atau ilmunya sudah tidak bermanfaat lagi. Meskipun dia belajar dengan berbagai macam masyayikh, bersyekh, tapi dia kena syubhat, rusak ilmunya. Ilmunya rusak, keyakinannya pun rusak. Maka ini harus kita perhatikan ini. Hati-hati kita, jangan sampai terkena syubhat. Kemudian, ikhwan fillah, jazakumullah, kita lanjutkan. Kita akan bahas sekarang ini tentang tanda-tanda hati yang sehat dan hati yang sakit. Supaya jelas ini. Oh, kita berusaha bahwa hati kita sehat. Tanda hati yang sehat dan hati yang sakit. Saya sebutkan hati yang sehat saja. Nanti kebalikannya hati yang sakit. Ini saya nukil dari bukunya Imam Ibnu Qayyim, juga dari kitab-kitab yang lainnya, dan juga saya tambahkan dari kitab yang lain. Hati yang sehat selalu mengutamakan hal yang bermanfaat. Antum lihat di halaman 79. Hati yang sehat selalu mengutamakan hal yang bermanfaat. Jadi hati yang sehat selalu lebih mengutamakan bermanfaat daripada yang berbahaya. Jadi hati yang sehat mengutamakan yang bermanfaat. Seperti apa? Nuntut ilmu. Ya, yang pertama jelas beriman ya. Menuntut ilmu, membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, membaca buku yang bermanfaat, dan yang lainnya. Beda dengan hati yang sakit, mengutamakan kebaikannya yang tidak bermanfaat. Jadi hati yang sakit mengutamakan yang membahayakan dirinya, mencari yang haram, yang syubhat. Hati yang sakit mementingkan menjaga hal yang tidak dapat menambah iman kepada Allah. Dia tidak mementingkan hal-hal yang dapat menjaga dan yang dapat menambah imannya kepada Allah. Dia tidak kembali kepada petunjuk Allah. Seperti dia hati yang sakit senang kepada yang enggak manfaat, minum khamar, merokok, penjadi narkoba, dia pacaran, berzina dan yang lainnya. Ini hati yang sakit. Dan saya sebutkan bahwa narkoba dalam Islam hukumnya haram, khamar hukumnya haram, rokok pun hukumnya haram dalam Islam, hukumnya haram. Dan sudah keluar fatwa para ulama menjelaskan tentang haramnya rokok. Dan tidak ada manfaat sama sekali. Kemudian yang kedua, bahwa ciri hati yang sehat itu mengutamakan akhirat daripada dunia. Tujuan hidupnya jelas untuk akhirat bukan dunia. Dan ini harus terus kita ingatkan diri kita bahwa tujuan hidup kita akhirat bukan dunia. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, kesedihan, cobaan, ujian, kita ingat ini insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, akan mengangkat derajat kita. Tujuan hidup kita adalah akhirat bukan dunia. Maka kita sabarkan dengan berbagai macam cobaan yang ada, karena itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kita harus ingat, kita harus bersusah payah untuk mencari akhirat, sebagaimana para sahabat berjuang untuk mencari akhirat. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita semuanya, kita tujuan hidup kita adalah akhirat bukan dunia. Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Kata Nabi SAW, jadilah kamu dunia seperti orang yang asing atau orang yang dalam perjalanan, dan kamu hitung dirimu termasuk orang penghuni kubur. Kamu pastikan dirimu bahwa kamu pasti akan mati jadi penghuni kubur. Hadis ini sahih dari Bukhari, kemudian juga Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Tapi kalimat wa'udda nafsaka minal kubur enggak ada dalam sahih Bukhari. Ada dalam riwayat yang lain. Ditambahan wa'udda nafsaka minal kubur itu ada terdapat dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Nu'aim dan kitabnya Hilyatul Auliya, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi menyebutkan di sini, jadilah kamu dunia seperti orang asing dan dalam perjalanan. Orang asing yang sini orang asing. Setiap dia mau berangkat dalam perjalanan, mesti dia bawa bekal. Orang asing yang berjalan mesti bawa bekal, orang mau safar. Yang kedua, dia hemat masalah waktu. Waktu hemat. Dia betul-betul gunakan waktu sebaik-baiknya. Di sini Nabi menyebutkan, jadilah kamu dunia seperti orang asing. Arti dunia ini kita sementara. Karena apa? Adam alaihi salatu wassalam diciptakan Allah di mana? Allah menciptakan Adam dengan kedua tangan Allah di sorga. Kemudian tergoda oleh iblis, diusir ke dunia dan akan kembali kemana? Ke sorga. Asal manusia dari sorga diusir ke dunia akan kembali ke sorga. Makanya kata Nabi, jadilah kamu dunia orang asing. Karena tempat kembalinya mana? Surga, akhirat. Jadi kamu orang asing. Bagaimana mau bekal? Kita sekarang berjalan menuju akhirat. Dunia ini sementara dan fana dunia ini. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing dunia ini. Kata Nabi, dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing. Tujuan hidupnya adalah akhirat. Maka kita punya bekal. Bekal yang terbaik takwa. Dan melakukan amal-amal soleh untuk akhirat. Yang kedua, kita waktu kita jaga. Waktu ini perhatikan. Waktu sangat berharga. Kemudian kita pastikan diri kita, kita ini pasti mati. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, aktiru zikra hazimil lezat. Perbanyaklah mengingat pemotong kelezatan. Pemotong kelezatan al-maut, yaitu mati. Yang menyuruh siapa? Rasulullah. Kita harus banyak ingat mati. Sehingga apa? Menghilangkan ketamakan kita kepada dunia. Dengan kita ingat mati, kita nggak akan hasad kepada orang. Kita pasti akan mati. Kita nggak akan dengkiri. Kita semangat. Kemudian dengan kita ingat mati, kita akan terus berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh. Dan dengan kita ingat mati, kita akan merasa terima dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Hatta apa yang terluput dari kita, kita nggak akan terlalu bersedih. Karena apa? Kita pasti akan mati. Yakin dengan takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Itu banyak manfaatnya, puluhan manfaat dari kita ingat mati. Maka Nabi mengatakan orang yang ingat kepada mati, ulaikal aqiyas, kata Nabi. Mereka orang-orang yang pintar, yang jenius. Orang yang ingat kepada mati. Ulaika al-aqyas kata Rasulullah. Mereka orang yang pintar. Berarti orang yang tidak ingat mati orang apa? Orang yang bodoh, orang yang tolol. Makanya orang yang cinta ke dunia kata Ibnu Qayyim, mereka lah orang yang idiot. Orang yang bodoh. Ada di sini di buku ini ada, saya jelaskan. Kemudian, akhwan fillah, jazakumullah. Dijelaskan juga oleh Abdullah bin Umar di hadis ini, antum lihat di halaman 81. Jadi kalau kita sekarang menuju akhirat, berarti kita harus punya bekal dan hemat masalah waktu. Waktu ini jaga. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan tentang hadis ini. Dia sebagai rawi hadis yang pertama yang terima langsung Rasulullah menjelaskan hadis ini. Apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah, wa idza asbahta fala tantazir al-masa, wa khudh min sihatika li maradik wa min hayatika li mautik." Apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Ambil sehatmu sebelum datang sakit, gunakan hidupmu sebelum mati. Ini hadis sahih Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abdul Mubarak bin Az-Zuhd, Al-Baihaqi, Syu'abul Iman dan yang lainnya. Abdullah bin Umar menjelaskan tentang hadis ini, kun fid dunya kana ghalib aw abir sabil. Kalau kita berada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Ada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan waktu. Kalau kita lihat ikhwan fillah, jazakumullah, dan saya ingatkan kepada tulabul ilm, antum yang sudah rutin ngaji, yang biasa ngaji, dan juga yang baru hadir dalam kajian ini, waktu itu gunakan. Waktu itu ra'sul mal, modal kita. Kita beruntung, kita bahagia dengan kita gunakan waktu kita, dan kita celaka dan rugi dengan kita menyia-nyiakan waktu kita. Sampai Allah bersumpah, wal asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Perhatikan waktu. Allah berfirman, perhatikan waktu, perhatikan masa. Sungguh manusia semuanya merugi kecuali orang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dengan kebaikan dan saling menasihati dengan kesabaran. Waktu. Umat Islam sekarang ini terbelakang, terpuruk keadaannya, segala macam. Karena apa? Dia tidak gunakan waktunya dengan baik. Para ulama terdahulu mendapatkan izzah dan kemuliaan diangkat oleh Allah karena digunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, manfaat waktunya. Yang sekarang waktunya habis buat nonton, buat jalan-jalan, buat SMS-an, ya, buat chatting, buat Facebook, buat ngobrol, gibah, fitnah orang, dan segala macam. Habis waktunya. Baca buku yang tidak bermanfaat. Koran habis dari 12 halaman. Quran setengah juz saja nggak tamat. Setengah juz. Koran habis. Pagi tamat koran. Sore langganan lagi koran sore. Ini orang yang hatinya sakit. Sakit hatinya. Orang yang beriman dan juga berpikir yang wajar, kata Nabi, orang yang akhlakiyat, orang yang pintar, manfaatkan waktu. Waktu yang kita gunakan sekarang kita berjalan ini manfaat atau tidak? Kita berpikir kita jalanin dari rumah kita keluar, manfaat atau tidak waktu kita? Kalau tidak jangan keluar. Kita kerjakan apa yang bermanfaat di rumah kita. Kita harus lihat manfaat atau tidak. Kalau nggak manfaat jangan. Berpikir seperti itu orang yang betul-betul hatinya sehat. Nah sekarang tidak. Waktu keluar dari rumah jalan ke sana kemari, pulang sore, tidak ada yang dikerjakan. Kalau seandainya pun kerja ada waktunya, 8 jam. Jangan lebih 8 jam, cukup 8 jam. Yang lainnya untuk ibadah kepada Allah, untuk menuntut ilmu, untuk baca Al-Quran, untuk sholat berjamaah 5 waktu, untuk baca buku yang bermanfaat, untuk istri, untuk anak, dan yang lainnya. Waktunya gunakan dengan sebaik-baiknya. Makanya banyak kita rugi. Ada orang yang ngaji sudah 20 tahun, nggak ngerti apa-apa. Karena nggak gunakan waktunya. Bahasa Arab nggak bisa, baca Quran masih juga nggak bisa, ilmu usul nggak paham, ilmu hadis nggak paham, belajar apa yang dipelajari bertahun-tahun, waktunya habis dibuang-buang, nggak ada manfaatnya. Coba antum berpikir lagi, waktu ini berharga dan mengangkat kita waktu ini. Maka para ulama, antum lihat, saya ambil contoh, Imam Nawawi, rahimahullah, umurnya berapa? Imam Nawawi 45 tahun. Bukunya ratusan jilid dengan tulisan tangan, pakai tinta dicelup, tulis. 45 tahun ratusan jilid bukunya, waktunya siang dan malam manfaat. Belum lagi hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya, Kita banyak yang terbuang dengan sia-sia. Ya, sampai sini dulu, kita istirahat. Insya Allah nanti setelah ini kita lanjutkan. 10 menit kita istirahat, lalu kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.